Annyeong haseyo, Sonhyeong, Mintangyuk, Park Jingsung, Kim Jong-un, Hong Myung Bo In-cheon, Pyongyang Daehan Mingyuk, Yonggut Gaejeon, Seongnam Ilhwa Chunhwa, Mongyeong Geong Sahuk, Doraemon, belibet nih guys, mulut gori. Buset, bahasa apaan nih? Siapa nih bikin teksnya? Parah. Saudara-saudara, nah ini nih yang benar. Korean Wave yang melanda dunia, termasuk Indonesia sejak 2000-an, semakin tidak terkendali pada 2020. Dulu, invasi produk budaya Korea hanya berupa film drama percintaan yang menguras air mata para jomblo ngenes seperti Lanu. Begitu juga dengan sejumlah boy band maupun girl band yang menjual suara falus, serta tarian seksual yang juga membuat bams mimisan. Kini demam Korea melanda dunia sepak bola. Open Gangnam Style. Gangnam Style. Saudara-saudara, demam Korea di sepak bola Indonesia sebenarnya sudah ada sejak sejumlah pemain Korea merumput di Liga Indonesia. Tapi, diramalkan akan mencapai puncak dengan kedatangan Shin Tae-yong. Setelah resmi memulai tugas menjadi pelatih merangkap manajer tim nasional Indonesia, Tae-yong membawa gerbong negeri ginseng. Sebagai pelatih kiper terdapat Kim Hae-won. Pelatih kebugaran dijabat Lee Jae-hong. Untuk penerjemah, ada Jeong Seok-so. Itu belum termasuk asisten Indra Syafri di timnas U23, yaitu Kim Woo-jae. Ada juga Gong Oh-kyun yang konon sebagai pelatih timnas U19 pengganti Fakhri Husaini yang ogah jadi asisten. Kirain ada Lee Jong-hon juga, ya apa itu loh. Saudara-saudara, Tae-yong yang selama ini dikenal di Indonesia sebagai pelatih yang membawa Korea Selatan mengalahkan Jerman di Piala Dunia 2018. Itu aja kan prestasinya? Ya iyalah, fakta menunjukkan persentase kemenangan Tae-yong sangatlah buruk. Bersama tim senior Korsel, dia hanya menang 7 kali dari 23 laga alias 30,43%. Saat melatih Seongnam Ilhwa Chunhwa, Tae-yong juga hanya mampu menang 41 dari 111 duel alias 36,9%. Kalau di total nih ya, Tae-yong melatih pada 168 laga dengan 67 kemenangan alias 39,9%. Kayaknya siap-siap tagar sih Tae-yong out nih. Yang cukup lumayan hanyalah Oh Kyun. Doi adalah asisten Chung Jung-yeon yang menjadi runner-up Piala Dunia U20 pada 2019. Tapi asisten doang, bukan lebih. Berita penutup. Pisang-pisang apa yang banyak di Korea? Oppa pisang. Hey.